Pemirsa, satu orang tewas terbakar dalam kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor di Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban histeris saat melihat jenazah korban. Dua sepeda motor bertabrakan di Jalan Poros Limbung, Goa, Sulawesi Selatan. Kedua sepeda motor pun hangus terbakar setelah saling beradu dengan kencang dari arah berlawanan. Warga berusaha menyelamatkan kedua korban, namun naas salah seorang korban tewas terbakar. Sementara satu korban lainnya luka ringan. Polisi kini terus menyelidiki kecelakaan ini. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yang mana kendaraan Honda Win bergerak dari arah Tegalar Selatan ke arah, sedangkan kendaraan yang diduga yang meninggal ini bergerak dari arah utara ke selatan. Jadilah kecelakaan di tempat ini. Korban tewas kemudian dibawa ke rumah sakit. Keluarga korban pun histeris tak kuasa menahan duka. Usai diidentifikasi, korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.